الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاع لنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى والسنة رسوله وتبع بي دعا على الهدى ودلالة على الخير ابتقى جلا مرضات وقربه وثوابه رب زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد الخاتم الانبياء والمسلين اللهم افتح علينا أولادنا وزواجنا فتوح العارفين وفقنا بالدين واهدنا إلى سبيل <سؤال> سبيل <سؤال> الجيس <سؤال> المسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله سما sama kita hormati para para asatidah, para tuan-tuan guru, para kiai, para sesepuh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat, afiah, berkah dunia dan akhirah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Dan juga sama-sama kita hormati jajaran kepemerintahan desa Pulau Borang, ini Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT dan semuanya Kita doakan juga mudah-mudahan segenap jajan kepemerintahan diberikan panjang umur Sehat afiah berkah dunia akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Dan yang teristimewa Yang ini kedua mempelai Masya Allah Yang berbahagia Yang duduk di singgah sana Masya Allah Akhina Sudarsono Dan fitri Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai Dijadikan pasangan yang penuh berkah Pasangan yang penuh Dengan cucuran rahmat Allah Sakinah mawaddah Warahmah fid dunia hatal akhirah Di dunia bersama Sampai syurga Amin ya rabbal Alamin Dari keluarga besar Almarhum Bapak Perno Dan Almarhumah Ibu Nurimah dan juga keluarga besar Bapak Haji Daeng Makita Almarhum dan Ibu Hajah Rosida Almarhumah kita doakan juga mudah-mudahan Almarhum Almarhumah dan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampunkan dosanya ditempatkan di taman syurga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Allah berikan kumpulkan bersama orang-orang soleh di dalam kuburnya Amin Ya Rabbal Alamin Al-Hadihniyah Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وبابي بسكلني موليكم الله سبحانه وتعالى berkumpul kita di siang hari ini alhamdulillah untuk sama-sama bergembira kita menyaksikan setelah akad dan hari ini resepsinya Masya Allah jadi pernikahan adalah sebuah ibadah terpanjang dalam hidup kita ibadah haji mungkin hanya 40 hari ibadah puasa mungkin hanya 30 hari salat mungkin hanya beberapa menit begitu juga zikir dan seterusnya namun ada ibadah yang selama kita bersamanya Selama itu pula pahala mengalir kepada kita. Itulah pahala pernikahan. Menikah adalah ibadah. Maka menikah harus dengan aturan yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan ridha Allah. Maka ini yang pertama. Jadi ketika menikah maka yakini bahwa ini ibadah. Sebelumnya haram, sebelumnya terlarang, tapi ketika menikah semuanya menjadi berpahala. Menyentuhnya, senyum kepadanya, semua ada pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan yang belum menikah segera dipertemukan jodohnya. Amin ya rabbal. Ini khusus yang belum saja. Nah, yang sudah jadilah dulu. Nah, Allah. Pecahnya yang sudah ini paling kuat. Amin ini. Ini bahaya ini. Ibu agak melirik dikit papa. Tunggulah kau di rumah ya. MasyaAllah Allah. Jadi luar biasa. Ini ini penting menikah adalah ibadah. Maka apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah dua. Yang pertama kesabaran, yang kedua adalah keimanan dan agama. Seperti kita tadi, masya Allah, saya datang dari pasar Kuto, alhamdulillah, tak nyangko sampai sini. Nah, kondang al kejauh kondangan sampai sini. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu Adi Nurbaya tadi, Masya Allah. Sehat bisa hadir pernikahan, siap. Saya sangka hanya di Merah Mata sini. Ternyata nyebrangnya lebih jauh dari sini. Alhamdulillah sehat selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua pulang dalam keadaan selamat dan berkah. Jadi luar biasa. Seperti kita melalui sungai Musi. Ini sungai, walaupun terkadang kita sebutnya laut. Nak ke mana? Nak ke laut. Padahal ini adalah suhu. Sungai, sungai ini kecil Butuh sampan, butuh perahu Butuh ketek, butuh sepit Untuk mengarunginya Untuk lewat, untuk nyebrang Begitulah kehidupan kita Hidup ini perjalanan panjang Luas itulah adalah kehidupan Apa yang kita jadikan tempat untuk menyebrang Apa yang kita pakai untuk bisa selamat Itulah perahunya berupa kesabaran Kesabaran harus kokoh Kesabaran harus besar. Kesabaran harus banyak agar hidup kita tidak terombang-ambing oleh zaman, tidak termakan oleh waktu, dan tidak hancur oleh bergantian waktu. Begitulah kita. Maka, kesabaran penting harus kita perbanyak. Yang kedua adalah keimanan, semakin kuat imannya, maka akan semakin terarah hidupnya. Sampan ada kemudian, kemudi kehidupan itu adalah keimanan. Maka, ini penting. Imanlah yang membuat kita bahagia, bukan dunia yang membuat kita bahagia. Jangan menganggap punya harta adalah kebahagiaan. Banyak orang punya harta, ternyata hidupnya tambah susah, tambah berat, tambah tidak bisa tidur. Kenapa banyak harta? Dulu, waktu ujung Palembang buntu, tidur ngapar di Manuwe tidur. Ya, kalau wong buntu, pokoknya di Manuwe tidur. Apalagi kalau lagi dengar ceramah Ustadz ah, Itu paling demen tidurnya Masya Allah Dimana bisa tidur Ternyata punya rumah satu Punya kebun banyak Punya mobil lima Punya segalanya Nambah susah tidur Saya berapa kali ceramah di depan pejabat Konglomerat Ada pensiunan Saya tanya kenapa Apa yang ibu inginkan Tidak ada Ustadz Saya hanya minta satu Ustadz Tolong doakan saya supaya malam bisa tidur. Saya agak-agak terkejut dikit. Perasaan rumah besar, mobil banyak, kebun luas. Tapi ngapa minta permintaan yang di luar keinginan saya. Apa kata dia? Doakan saya supaya bisa tidur. Ternyata banyak harta membuat dia tidak bisa tidur. Takut hartanya diambil orang takut rumahnya kemasukan orang, takut mobilnya diambil orang dan seterusnya sehingga susah untuk tidur. Maka ini luar biasa. Jangan nganggap kesenangan karena harta, jangan nganggap kekuasaan itu segalanya. Tapi imanlah yang menentukan kebahagiaan kita. Maka ini penting. Dengan iman kita akan hidup bahagia dunia sampai syurga. Amin ya Rabbal alamin. Maka Allah ingatkan kita. Allah kulub dengan ingat Allah, dengan percaya kepada Allah, hidup kita akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia ketika kita memiliki, mensyukuri apa yang kita punya. Disitulah kekayaan sesungguhnya. Al kathirul qalilul ida tomakta yang banyak terasa dikit ketika kita ada tamak di hati kita. Rakus bila Al qalilun kathir ida konakta. Tapi yang sedikit terasa banyak ketika kita merasa cukup Alhamdulillah Alhamdulillah rumah siko Alhamdulillah mobil siko Alhamdulillah Alhamdulillah jadi syukuri apa yang ada jadi yang pertama menikah adalah ibadah yang kedua nasihat pernikahan untuk saya dan pengantin baru dan kita semua apa nasihatnya dari Al-Quran yang dibaca A'udzubillahimmanasyaitanirajim Wa min ayatihi an berfirman kepada mereka: "Dan sesungguhnya aku akan menghantar bainakum kamu wa dari Wa min ayatihi dari tanda-tanda kekuasaan Allah dari ayat-ayat Allah Sebelum ini kita semua tahu Akhirnya, saudara manusia, pun tahu bahwa ayat Allah adalah Al-Quran ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada An-Nisa, Al ada Al-Ma'idah, ada Ayat Kursi, ada Yasin, ada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ada di dalam Al-Quran. Tapi ternyata setelah kita menikah, ada ayat Allah yang hidup seatap dengan kita. Ada ayat Allah yang hidup tidur bersama dengan kita. Ada ayat Allah ternyata dialah yang menyiapkan kebutuhan kita. Itulah istri kita, itulah suami kita. Maka suami istri adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ayat Allah Ustaz. Ya, ayat Allah Maka kita sebagaimana tidak boleh menghinakan Al-Qur'an, tidak boleh merobek Al-Qur'an, tidak boleh merendahkan Al-Qur'an, tidak boleh mencampakkan Al-Qur'an, begitu pula kita tidak boleh menghinakan istri kita, tidak boleh mencaci maki suami kita, tidak boleh kita merendahkan istri kita dan juga kita tidak boleh membuka aib suami kita. Begitulah kita cara memperlakukan ayat Allah Subhanahu maka minta maaf. orang Islam tidak kenal KDR RT kekerasan dalam rumah tangga tidak ada dalam Islam minta maaf minta maaf kalau keluarga dibangun tanpa iman naudzubillah ada istri lupa buatkan kopi uji wong pelembang langsung berdempang ah, tangan melayang suami lupa nyemir sepatu langsung diterajangkan naudzubillah min, min dalik. begitu juga istri lupa Masyaallah, suami pulang ke rumah tak bawa duit, tak dibukakan pintu. Ada juga, masyaallah, yang masih melakukan tobatlah kepada Allah. Masyaallah, isteri yang solehah itu selalu berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, wahai kekasih hatiku, oh my darling, I love you. Ini kalau baru nikah ini kalau sudah 10-20 tahun, nama lagi lupa, Kaget dulu. Siapa nama wong rumah? Aku biasa manggil Mama itulah. Nah, itu alasan. Padahal lupa siapa nama bini. Masya Allah. Jadi luar biasa. Panggillah dengan kasih sayang. Istri soleha selalu pesan kepada suaminya. Wahai suamiku, nasbir ju' walam nasbir alal nar. Kami kuat ketika kami harus lapar. Tidak makan tidak minum, tapi kami tidak kuat. Kalau harus terbakar di api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. bil alal. carikan kami yang halal. Ittaqillah, takutlah kepada Allah wahai suamiku, beri makan kami dari yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Itu istri soleha. Kalau sekarang uh, banyak yang soleha. Dan juga banyak ada yang pesan. Ada juga Ustaz yang pesan sama istri suaminya. Papa, ingat. Kalau balik dah mau duit, uh, bantallah siap di luar itu. Masya Allah. Alhamdulillah min. Jadi yang pertama, istri suami adalah ayat al. An min amfusikum azwaja. Dijadikan pasangan hidup kita. Dari jenis yang berbeda. Manusia. Namun kita berbeda. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu pakai apa itu? Pakai tudung. Satu pakai merah itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Datang dua-duanya. Dua orang yang parasnya berbeda. Wajahnya berbeda, tapi disatukan oleh ikatan yang kuat yang diikat oleh Allah Subhanahu. Maka jangan heran, apa pelajaran ketiga? Bahwa pernikahan memang berbeda, orangnya berbeda, kebiasaan berbeda, bajunya berbeda, berbeda semuanya. Tapi kita disatukan oleh Allah, maka ketika berbeda, jangan pernah ingin bersama, jangan ingin bersatu, tapi saling menghargai perbedaan. Itulah yang disebut dengan sakinah, ketenangan dalam keluarga, saling tahu. Oh, suamiku, oh istriku, memang berbeda. Jangan habis ini dibuat sama suamiku. Kau keluar harus pakai seperti aku, ah, pakai kebaya dan pakai jilbab juga, biar kita sama-sama. Wah, -sama. ini agak lain bacaannya, ndak boleh memang berbeda. Silahkan pakai celana, silahkan pakai kopiah. Aku pakai jilbab, aku pakai baju kurung dan seterusnya. Memang kita berbeda, tapi kita disatukan oleh Allah. Bersatu di dunia, bersatu sampai surga. Amin ya Rabbal. Jadi memang berbeda. Jadi hobi berbeda. Sekarang memang berbeda. Satu suami pengen mie ayam, istri pengen bakso. Tidak usah ribut. Aku mau mie ayam, aku mau bakso. Mie ayam, bakso. Akhirnya sudah kita pisah saja. Gara-gara kamu bakso, aku mie ayam. Jangan. Kalau memang suami pingin bakso, istri pingin mie ayam, carilah toko yang berdekatan. Uh, mungkin satu mie ayam di sini, yang bakso di seberang sana. Sambil makan, hai say. Uh, makannya tetap berbeda, tapi tetap sama. Bersatu, berdua. Maka yang ketiga adalah bagaimana kita menyatukan yang telah disatukan oleh Allah, dan jangan mau dipisahkan oleh omongan manusia. Nanti, setelah menikah, banyak cibiran, banyak omongan, banyak hasutan, banyak fitnah, banyak biasa. Jangan pernah omongan orang merubah keadaan kita. Jangan pernah fitnah orang membuat rusak rumah tangga kita, karena kita bukan disatukan oleh manusia, kita disatukan oleh Dia yang Maha Kuasa berapa banyak keluarga yang terpisah gara-gara omongan tetangga. Naudzubillah min. Biarlah. Biarlah anjing menggonggol asal diikat. Nah, itu penting. Enggak apa laju asal dikebet budak itu. Ah. Biarlah mau, ngomong apa. Yang penting kita jalan di dalam rida Allah, taat perintah Allah, insya Allah inilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. yang terakhir Pesan terakhir adalah, bagaimana kita menjaga suami istri kita dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tujuan menikah bukan hanya bersama, tapi bagaimana saling menjaga. Suami wajib memberikan lima makan, harus diberi makan dua pakaian, harus diberikan tiga tempat tinggal, empat perhatian, lima ilmu pengetahuan, harus diberikan kepada istri. Maka, ingatkan suami papa. ingat ceramah Ustaz lima. Kalau tak sanggup segi lima. Ah lima untuk suami harus diberikan istri satu. Inilah jalan masuk surga bagi perempuan. Apa itu taat kepada suami selagi tidak melanggar perintah Allah Subhanahu. Satu tapi paling berat biasa. Ngomongnya mudah Ustaz tapi uh, apalagi punya laki banyak kendak ini. Masya Allah banyak tapi inilah ujian kita mensalah khamsaha wa sama wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha siapa yang perempuan menjaga solat lima waktu puasa Ramadan jaga aurat jaga kehormatan jaga suami taat patuh kepada suami apa kata Allah Irkhil jannah min syi'ti Masuklah surga dari pintu manapun yang kalian mau Inilah jalan kita semua Suami amanah dengan kekuasaannya Dengan tanggung jawabnya Istri patuh dengan perintahnya Begitulah jalan kita sama-sama Berseiring bersama Masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alhamdulillah Maka inilah mungkin nasihat yang singkat dari Al-Bagir uh, Sudah setengah satu hari ini Biasanya saya kalau sudah dekat jam 12 lah di BCE Ustaz. Ustaz ceramah jangan lama-lama. Lima menit baik. Perutlah lapar galau ini. Ini pecahnya sampai sore ceramah ini. Wah. Ha. Wah. Dikit lagi nganjuk galau ini pecahnya. Ha. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin inilah hikmah. Sedikit aja. Karena nikah ini tak usah banyak-banyak ceramahnya. Yang penting prakteknya. Ah, ha. ini penting. Karena di depan ini Masya Allah kelihatan masih tersenyum tapi sebenarnya pikiran bukan lagi di dunia tidak tahu wallahu alam dengar apa dia ceramah ustaz wallahu alam tanya aja apa yang ceramah ustaz wallahu alam kami sudah bukan lagi di sini masyaallah tapi alhamdulillah masih dengar masih tersenyum alhamdulillah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, berkah untuk kampung kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk semua orang-orang kita cintai, mudah-mudahan ini semua perkumpulan kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Mungkin ini dari Al Fagir. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.